Hey guys, balik lagi di Boku no Nippon. Sakit. Nama aku Shoujo, aku orang Jepang, nikah sama orang Indonesia. Namanya Eddie. Terus baru-baru ini aku melahirkan bayi. Namanya Belchan. Kali ini aku mau cerita tentang biaya melahirkan dan persalinan di Jepang. Biaya persalinan dan melahirkan di Jepang itu katanya mahal kan? Tapi mungkin teman-teman gak tahu seberapa mahal. Jadi konten kali ini mungkin penasaran deh. Biaya persalinan itu sebenarnya tergantung pilihannya. Misalnya metode persalinannya apa, terus rumah sakitnya jenisnya apa, dan servis di rumah sakitnya gimana, kamarnya gimana, sama orang lain gak atau pribadi gak gitu. Jadi ada banyak pilihan. Biaya juga tergantung deh, tapi ada rata-rata sih. Jadi rata-rata 300.000 sampai 800.000 ya. Nah, persalinan itu bukan punya Ki, jadi nggak bisa pakai asuransi. Tapi sesel bisa pakai. Jadi semua biayanya kita harus bayar sendiri. Itu berat kan? Selain persalinan, ada biaya yang lain. Pemeriksaan kehamilan. Minimum 1 kali sebulan. Tapi waktu udah dekat yang due date, seminggu 1 kali. Terus itu biayanya dari 200.000 sampai 800.000 rupiah ya. Jadi itu juga mahal kan? Maksimum 14 kali kita harus pergi ke rumah sakit untuk cek kehamilan. Jadi totalnya kira-kira 10.000 gitu ya. Dan itu juga tergantung pemeriksaan. Kayak cek itu agak berat itu, yang kayak apa ya, darah. Pemeriksa darah itu mahal, tergantung pemeriksaan. Terus biaya menginap di rumah sakit juga harus bayar. Dan waktu kita menginap di rumah sakit, anaknya harus ganti popo dan baju kan? Itu juga bayar. Jadi biaya persalinan itu tidak termasuk yang lain-lain. Kalau teman-teman cek di mungkin homepage, ada tulisannya berapa harganya persalinan. Tapi itu bukan termasuk semua. Jadi jangan misunderstand ya. Terus ada lagi ya, kalau rumah sakitnya jauh, transportasi juga harus bayar banyak. Jadi menurut aku, pilih rumah sakit yang dekat dari rumah sendiri ya. Jadi biaya melahirkan dan persalinan itu mahal. Tapi guys, jangan khawatir, ada servis. Pemerintah juga terus sedia tunjangan. Nomor 1 tunjangan melahirkan. Nomor 2 tunjangan anak. Nomor 3 tunjangan yang bukan tunjangan ya, kayak subsidi ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 kita harus member of Koyohoken. Terus harus akan kembali ke perusahaan yang sebelum kita kerja gitu. Tapi nomor 3 itu semua orang bisa menerima. Harganya 420.000 ya. Ini kayak subsidi. Kita bisa pilih, langsung bisa menerima dari pemerintah, atau apa ya, langsung dibayar ke rumah sakit gitu. Biaya melahirkan itu tersedia sebelum lahir 6 minggu dan setelah lahir 8 minggu. Itu 2/3 gaji. Nomor 2 itu sampai 6 bulan 67% kita dapat gaji. Terus habis itu
gaji 50% bisa dapat. Nomor 1 dan nomor 2 bisa menerima orang yang kerja di perusahaan. Oke, jadi kali ini sampai di sini dulu ya. Mungkin bahasa Indonesia aku masih kurang, jadi ada bagian yang gak bisa mengerti. Jadi kalau ada pertanyaan, please komen di bawah ya. Oh ya, Merican mau nangis. Jadi oke, thank you for watching and see you in next video. Bye bye. メルちゃん、痛いんです。この髪の毛。痛い。話してもらえますか？すいません。ちょっと。痛い。